di Papua tuh organisasi sepak bola sosial. Kalau secara akta notaris namanya Perkumpulan Sepak Bola Uni Papua. Jadi organisasi non government, non profit untuk pembangunan karakter, pembentukan karakter anak-anak melalui sepak bola. Karena sejarahnya dibentuk di Papua, kita juga ingin mempopulerkan nama Papua itu sebagai Papua adalah sepak bola adalah Papua dari Indonesia. Kita ingin memperkenalkan nama Papua ini ke seluruh dunia, bahwa anak-anak Papua itu punya talenta di sepak bola. Sepak bolanya bukan untuk turnamen dan prestasi, tapi sepak bolanya digunakan untuk menghantar nilai-nilai, membentuk karakter, memodali anak ya dengan kemampuan untuk menolak pengaruh-pengaruh buruk. Nah, kita pakai bola untuk mengatasi itu dengan program resolusi konflik. Jadi sepak bolanya itu sebagai alat menghantar, bukan tujuannya di sepak bola. Tahun 2008 saya mulai memikirkan sesuatu yang sangat serius karena melihat Papua secara lebih dekat lagi. Saya memutuskan 2006, 2008, sampai 2012 saya keliling ke seluruh Papua. Belum seluruh sih, sampai sekarang baru 27 kabupaten. Nah, di situ saya melihat bahwa Papua butuh untuk dibangun dengan sesuatu yang lebih, menurut saya lebih inovatif dan kreatif. Karena tantangan, gak cuma tantangan secara demografi alamnya, tapi terlalu banyak masalah. Nah, saya tertantang untuk memberikan satu kontribusi untuk pembangunan Papua. Tapi karena banyak keterbatasan, saya memilih untuk mempersiapkan SDM anak-anak, apa yang belum pernah dilakukan pemerintah, kelompok dan NGO lain, bahkan dari luar negeri belum pernah lakukan. Nah, saya meminjam sepak bola sebagai alatnya. Nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, integritas, ya, dan kepedulian. Kami sebenarnya inisiatifnya hanya untuk di Papua. 2013 didirikan di Pulau Biak. Dari satu kampung jadi tiga kampung, tiga cabang. Kami basisnya komunitas. Jadi anak-anak itu bergabung setelah pulang sekolah. SOE dan Lembata adalah cabang pertama Uni Papua di luar Pulau Papua. Di luar Papua, kita semua total ada di 14 provinsi, ada kurang lebih 50 komunitas. Nah, mereka menggunakan Uni Papua sampai ke Aceh, Uni Papua Banda Aceh, Uni Papua Poso, Uni Papua Gorontalo, Uni Papua Salatiga, Uni Papua Pulau Bali, semuanya pakai nama Uni Papua. Pelatih itu sebetulnya tanda kutip pengganti ayah di rumah. Jadi kalau di rumah ada bapaknya, di lapangan ada pelatihnya. Maka di Uni Papua konsepnya pelatih itu kita akan sebut instruktur. Instruktur artinya dia itu sebagai pelatih, sebagai mentor, sebagai counselor, sebagai leader. Jadi nggak cuma tok ngurusin skill, tapi instruktur ini, pelatih ini bisa datang, bisa bermain, bisa sharing, bisa curhat, bisa makan bareng, jadi teman. Konsepnya begitu. Totalnya ya 40-50 lah yang setiap minggu ini full involved. Kalau kita melatih sudah lebih dari 500-an pelatih ya. Tapi kalau yang bertanggung jawab pengelola komunitas atau cabang, 40-50-an pelatih. Semua tidak digaji, relawan itu bekerja atas kerelaannya sendiri. Saya sendiri paling hobi kirim anak-anak ke luar negeri. Kenapa? Pertama, anak-anak daerah, anak kampung, anak pedalaman juga punya hak yang sama harusnya.
Nah, kita ini jadi jembatan. Terus kalau mereka ke luar negeri, kita persiapkan dulu supaya kepergian mereka itu punya manfaat. Mereka lebih confident, percaya diri, punya wawasan, punya pengalaman, dan mereka pulang untuk cerita ke anak-anak lain. Nah, caranya mengirimkannya banyak. Bisa, ya kalau beasiswa terbatas baru S2 di Spanyol, Sport Management atau Sport Science. Pokoknya setiap ada kesempatan, kami promosikan anak-anak yang memang punya karakter baik, pelatih-pelatih yang sudah berdedikasi, ya, yang memang ada loyalitasnya, dan kami sebar ini ke seluruh Indonesia. Semua cabang dikasih kesempatan yang sama. Masalah itu sih sudah menjadi sahabat sehari-hari dan makanan saya tiap bulan. Tapi selalu ada jalan keluar. Saya pernah nangis seperti anak kecil waktu cabang kita dari 5 jadi 8 2013. Saya mau beli bola aja nggak ada uang, 300 bola waktu itu. Itu 3 tahun lalu, 2013 ya. Saya ingat sekali ya. Mau beli bola aja nggak mampu. Padahal satu bola itu cuma 60.000. Masa kita ngomong sekolah apa komunitas bola nggak ada bolanya, pakai kelapa kan lucu gitu. Disitulah saya nggak minta tolong ke siapa-siapa. Di situ kadang-kadang pergumulannya. Tapi 1-2 minggu dari hari itu saya ketemu dengan satu lembaga namanya One World Football yang memproduksi namanya durable bola karet dan disebut magic ball yang nggak perlu dipompa, ya nggak bisa pecah. Dan akhirnya 2015 kami dapat donasi dari One World Football ini satu kontainer bola. 2016 dua kontainer kami sebar seluruh Indonesia. Nah, jadi dari setiap pergumulan, dari setiap masalah tantangan, saya ngelihat kata orang sih sehabis hujan tuh ada matahari gitu. Jadi saya percaya kesulitan-kesulitan tuh ada sesuatu lah di balik itu ya. Sebenarnya nggak terlalu tahan kalau dibanting, sakit juga gitu, sakit juga. Cuman ya lewatin aja, bersyukur aja lah masih bisa nikmatin kesakitan-kesakitan itu ya. Tapi kadang-kadang juga dipikir kenapa ya kita bersakit orang lain gitu kan? Tapi disitulah saya menemukan oh hidup saya tuh bermanfaat buat orang lain. Semua harus sakit untuk orang lain. Saya ingin kalau diberikan umur panjang, UNI Papua mau membangun satu center akademi sepak bola berbasis karakter. Jadi isunya karakter. Kita pengen anak-anak Indonesia dapat pendidikan pembinaan karakter di center kita. Mempersiapkan mereka mau jadi apa nanti profesinya terserah. Yang penting kita bekali dulu dengan karakter, ya, dan nilai-nilai supaya mereka memang masa depannya bisa meraih mimpi dan cita-citanya. Kalau ditanya harapan yang paling jauh itu harapannya kita.